Kita berempat on the way, guys. Di sini ada Pak Eko, ada Kang Dani, ada Pak Kade, dan ini yang punya lalakon. Oke, tunggu saja di mana ya? Pak Eko, tunggu di mana? Gerbang depo. Di gerbang depo aja katanya langsung. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, saya sebagai atas nama pribadi dan juga teman-teman YouTuber Kereta Cepat Subandung Raya, ini betul-betul seperti dapat booster semangat yang luar biasa gitu. Seperti dapat pengakuan dari perusahaan multinasional yang super besar ini, yaitu PT KCIC. Terima kasih sudah mengundang kami. Sekali lagi, ini adalah semangat atau booster yang sangat luar biasa bagi kami. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pulang kita ngusulin bos ya. Nah teman-teman, ini market depo. Ini ujung selatan. Seperti ini nih. Nah ini teman-teman YouTuber lainnya. Nah ini tumpukan bantalan rel untuk jalur subgrade nih. Nah ini tadi kami YouTuber mengunjungi ruangan-ruangan itu tuh. Dan sekarang kami berada di sini nih. Nih di bangunan ini nih. Ke arah stasiun Tegaluar. Nah ini ke arah barat, ke sini nih, ke arah stasiun Tegaluar. Nah, itu miniatur lokomotif D4B yang digunakan untuk menarik gerbong yang nantinya berisi material balas dan lain sebagainya. Ntar saya zoom dulu. Nah ini posisi di sebelah barat nih. Ini bayangannya ini dari sebelah barat ke arah selatan nih. Oke, mantap. Dan ini peralatan yang digunakannya yang sekarang berada di depo. Ini lokomotif GC220. Ini K922 untuk pengelasan rel ini. Pengelasan rel. Nah ini track laying ini. Oh, banyak peralatan yang baru nih di dunia infrastruktur Indonesia. Ini di ruangan yang ada market depo. Oke, mantap. Siap.